Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mensasarkan untuk menjadi antara organisasi terawal menyediakan pelan Indo Anti Rasuah di peringkat kementerian. Jelas menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pelan tersebut akan dilaksanakan secepat mungkin sejajar pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 yang dilancarkan Perdana Menteri 29 Januari lalu. Menurutnya, pelaksanaan Pelan Induk berkenaan sebagai satu dokumen penting serta komitmen Malaysia baharu menjadikan negara ini bebas amalan rasuah. Ke arah itu, KPDN-HEP akan bekerjasama dengan Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional serta beberapa badan lain. Plan yang dihasilkan oleh GIACC itu sangat komprehensif. Cabaran sekarang adalah menyesuaikannya dengan fungsi ataupun teras utama kementerian ini. Itu cabarannya. Jadi tidak ada keperluan lagi buat masa ini untuk kita mendapatkan ekspert daripada luar. Namun GIACC itu penting. Institut Integriti itu penting dan badan-badan penguatkuasa yang lain itu penting. Untuk kementerian ini libatkan. Dato' Sri Saifuddin berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan KPDN-HEP di Putrajaya. Dalam pandang itu, beliau menegaskan KPDN-HEP tidak akan mengeluarkan sebarang surat sokongan kepada menteri atau timbalannya kepada mana-mana individu yang mahu mendapatkan sebarang kepentingan selaras dengan pelaksanaan Pelan Indo Anti Rasuah di pelbagai peringkat kementerian tersebut. Pada majlis sama, Timbalan Ketua Pengarah GIACC, Datuk Dr. Anis Yusal Yusof menyampaikan taklimat kepada pegawai dan kakitangan KPDN-HEP mengenai objektif dan pelaksanaan NACP 2019-2023.